Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah pertanyaan yang menarik untuk diajukan kepada Syekh Mahlil, yakni apakah sebuah lagu di Donggayo dapat menyembuhkan penyakit? Pertanyaan ini saya ajukan dan sekali waktu Mahlil menjawab dengan sebuah kisah pendek. Mahlil mempunyai sahabat pencipta di Donggayo bernama Aman Siti. Pernah Aman Siti sakit, berobat ke sana kemari, juga minum obat dari dokter, tidak sembuh. Kurang lebih 1 bulan sakit, tiba-tiba Mahlil mengunjungi Aman Siti. Aman Siti yang sedang sakit berbaring dan meminta Mahlil menyanyikan sebuah lagu. Segera Mahlil mendendangkan lagu dan selesai lagu dinyanyikan, tiba-tiba Aman Siti bangun dan merasa sehat. Apa judul lagu dan siapa pencipta lagu itu? Mari kita dengar lagu yang dimaksud Kedut, diciptakan oleh Aman Siti. Berpura-pura kuat.
para resto po ramoy tao iura na galami ko imanan mate sigar beratu repo kabinong kapil lagukuran pecah. Una casita putigara mutua Acabara tua cusa o haripoma pisaru Acabara tua cusa o haripoma pisaru Olo kanubi dama rubi Olo kanubi dama rubi Ado habang Ado habang Abang I'm gonna go.